mengungkapkan, mengeluarkan ekspresinya dan menjadi sesuatu yang bisa mereka impikan. Oke. Buat seluruh warga Ciayu, Majakuning dan Brebes, Tegal. Ini ya kan Majalengka dan itu sampai Subang ya. Ayo kumpul. Masih ada waktu audisi. Kami tunggu di ruang juri. Halo teman jalan, ya jadi ini adalah hari kedua, hari di mana saya jadi juri audisi Bipop 2021. Sekarang saya ada di depan Radio Maritim dan kita langsung lihat suasana di luar radio seperti apa ya. Come on. Proses dipanggil ya. Silakan teh. Dirimu yang kau besar rasa cintaku padamu. Sadari sehingga nanti di event-event serupa ataupun Bipop kedua atau apa, Mas bisa lebih siap menurut saya. Tiga orang ini luar biasa. Ada Mas Rendra, ada Perian, ada Cikri, orang-orang yang saya pikir udah tepat. Gitu. Serahkan lagi, Mas Cikin silahkan sebagai petugas untuk menyerahkan. Sampai ketemu di next-nya ya. Untuk menjadi juri di sini. Buat yang di sana yang belum daftar, ayo daftar sekarang. Kita tunggu di minggu depan sampai akhir November. Cinta, aku mencinta kamu yang aku mau. Jangan lupa follow Instagramnya atau subscribe Instagramnya Cikin Muhammad dan jalan-jalan kerja. Oke. Dalam percintaan salam hangat untuk cintamu. Baju ini kok keren ini, mau nonton film pendek ini enggak? Dor price. Edisi khusus untuk Bipop, itu enaknya. Bisa nggak bisa kita mengatakan event ini ternyata tidak hanya di maksudnya tidak hanya dipercaya, ya kan? Event ini tidak hanya dipercaya oleh para peserta, okay? Event ini dipercaya oleh para peserta karena tidak lepas juga sponsor besar seperti MT juga ikut nimbrung di sini. Aku tak mau bercinta lagi, engkau yang dulu pernah ku cinta, namun terlanjurlah bersamanya dan kau terluka. Katanya dengar-dengar Bipo pakai sistem vote ya? Dari produk Entry ini mengeluarkan khusus untuk acara Bipop. Oh, caranya gimana biar bisa nge-vote idola-idola kita? Jadi caranya kalian bisa membeli kartu Entry dimanapun itu dengan kuota 2 giga. Kalian bisa vote 10 idola kalian di Bipop ini. 10 ya? Itu kan di suara cerminkan kepribadian. Ketika kamu suaranya malu, itu kelihatan tipikal kamu orang yang memang sulit untuk mengungkapkan gitu. Enggak, minimal nggak sulit, nggak gampang. Sehingga kamu lebih banyak menekan ke dalam. Nah, sehingga nggak tahu ya, saya secara vibrasi tone kamu itu ke sana. Sehingga nggak los gitu. Kalau air itu nggak pus, nggak nembak gitu, nggak lupa. Okay. Acang mau bawain lagu apa? Saya akan membawakan lagu Egois Monica. Oke, silakan. Selama aku mencari
Tanti mau bawa lagu apa? Judika. Judika. Silakan. Separuh nafasku. Bisa. Problemnya adalah memang proses ya. Itu yang saya dengar sih. Saya setuju dengan Pak Rendra. Ada sesuatu gitu yang mungkin kalau kira-kira diberi kesempatan kira-kira bisa berkilau kayak gitu. Seperti itu kalau yang saya dengar ya. Atau tergantung cikin nih. Kumbuskan untuk cintaku, biarin duku sampai kepada bidadariku. Selama ku menanti bayang-bayangmu di batas senja matahari membakar rinduku. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Teteh udah siap dengan lagu apa mau dibawain? Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan, itu Nika Ardila. Nika Ardila, oke. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Silakan. Banyak kan, tapi Mas Ahmad masih punya karakter. Dan saya yakin kalau dieksplorasi akan ketemu bentuk. Karena suara dia tebel. Ya, tebel. Tapi gak ada kesempatan nih buat ini. Saya mohon maaf kalau saya paling sarannya seperti itu dulu. Saya masih belum bisa untuk memberi. Suara ya, tapi kalau dari penampilan kamu, emang kamu masih sering merem gitu. Karena kita butuhkan bintang ya. Jadi kalau bintang tuh dia tidak cuma nyanyi, tapi dia juga bisa apa sih berkomunikasi dengan kamu. Tapi sih saya yakin kamu masih bisa, udah berani ya, bisa belajar ke depan bisa lebih baik. Bukannya sekali sering ku mencoba. Kita tunjukin bahwa kita nggak salah pilih, oke? Oke. Nah sekarang saya mau ngobrol nih sama panitia ketua nih. Nyatanya, kira-kira event hari ini luar biasa. Saya pikir memang perjalanan sesuai rencana ya. Okay. Pesertanya juga dari beberapa. Waktu itu saya ragu untuk divaksin karena lagi menyusui gini, nggak tahu ya divaksin namanya atau enggak. Dan ini baru pas saya cari tahu, hari kedua ya. Ini hari kedua. Rencananya berapa? Untuk bulan November ini kita akan buat audisi terus di 13, 14, terus 21, 22, 28. Oh gitu. Oke, dari hari pertama kedua ini apa yang udah ditemukan kira-kira? Alhamdulillah dari tiga juri udah mengeluarkan tiga golden ticket. Tiga golden ticket itu berarti udah langsung masuk di 20 besar. Oke, itu udah layak ya. Oke.
Oke, nanti kita bakal liput lagi nih. Oke, yang apa istilah casting yang ketiga keempat ya? Iya, akan casting lagi. Oke, jadi teman-teman kalau mau penasaran atau mau ikut langsung ke Cirebon daftar masih bisa. Masih bisa daftar. Kita masih ada waktu 3 minggu. Oke, tuh teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya tentang perjalanan kerja saya di Cirebon. Oke. Jangan lupa guys subscribe. Meski beriman diri aku berdansa di ujung gelisah, diringin syadu lembut lakumu, sebar beri anggun jiwamu.